Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Jumat 14 Juni 2024. Sebelum kita berangkat ke tempat kita bekerja masing-masing, marilah kita disapa oleh firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguasai kamu dan pikiran kamu. Amin. Ayat renungan kita hari ini tanggal 14 Juni 2024 diambil dari Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sepintas, ayat renungan hari ini bisa saja akan membuat banyak orang akan kebingungan, pusing, dan geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena diberitakan dalam diri Allah seolah-olah ada dua sikap yang kontradiktif atau yang bertentangan tentang hal kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran manusia. Di satu pihak, Allah itu disebutkan berpanjang sabar, berlimpah kasih setia, dan penuh pengampunan terhadap kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi di pihak lain disebutkan Allah itu adalah pembalas kesalahan dan pembalas pelanggaran-pelanggaran, dan bahkan disebutkan Allah akan membalaskan kejahatan bapa sampai kepada generasi ketiga dan generasi keempat. Tentu sekali hal ini bukan berarti Allah tidak konsekuen akan suatu keputusan dan tindakannya atau ketetapannya. Tetapi hal ini mengingatkan kepada kita betapa Allah itu adalah Allah yang adil, yang maha adil, dan Allah yang cinta kebenaran. Manusia kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Siapapun kita, tidak ada seorang pun yang sempurna, tidak ada kesalahan dan pelanggarannya. Bahkan setiap hari kita bersalah dan kita melanggar, dan hal itu harus kita akui.
Tetapi bagaimana supaya Allah tidak membalaskan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita hingga kepada keturunan kita yang ketiga atau yang keempat. Kita harus mengakui segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita harus menyesal atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Atau dengan kata lain, untuk menghindar dari pembalasan atas kesalahan-kesalahan kita, kita harus benar-benar bertobat, berubah, meninggalkan segala keburukan, kejahatan, dan dosa-dosa kita. Benar, Allah itu sungguh berpanjang sabar, kasih setianya berlimpah, dan penuh pengampunan. Tetapi sebagai bukti kita telah benar menerima pengampunan dan terputus dari pembalasan, kita setiap hari harus bertobat. Amin. Kita berdoa. Kami sangat berterima kasih Tuhan di pagi hari yang penuh sukacita dan penuh berkat ini. Tuhan telah memberikan kami hari yang baru. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan lindungi kami. Tuhan berikanlah yang menjadi sukacita kami. Yakinkan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih setia, yang berpanjang sabar, penuh pengampunan, sekalipun kami sering melanggar. Tapi biarlah Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami tidak mengulangi pelanggaran dan kesalahan, supaya dosa kami menjadi tidak menghalangi berkat-berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.